Makan Konate. Muda, bertenaga, skill tinggi, lihai mencetak gol. Pemain asal Mali ini jadi bintang pujaan klubnya Persib Bandung. Semakin digandrungi bobotoh karena di luar lapangan pemain berusia 23 tahun ini adalah sosok yang periang. Lihat saja candaan seorang Konate bersama rekannya Taufik yang iseng mewawancarai salah satu kru ANTV yang juga mantan pesepak bola ini. Jadi Anda apa tetap berkarir di sepak bola apa tetap memegang kamera? Ya sekatanya saya mau megang kamera aja. Padahal kan ini kan penggemar di Indonesia kan idola sama Bang Irwan. Apalagi mantan Primavera. Pastinya kan sebagai pemain apalagi saya kan ingin menimba ilmu yang lebih banyak. Gimana menurut Anda? Ya itu nanti nih Mbak ilmunya privat aja sama saya. Konate juga adalah sosok yang religius. Di beberapa kesempatan wawancara, Konate selalu mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang Muslim, Konate selalu berupaya mendirikan sholat tepat waktu. Alhamdulillah, saya sudah rapi, sudah zuhur. Kita pergi ke Jumatan ya, insyaAllah. Keramahan juga ditunjukkan bintang muda ini dengan selalu menyapa fansnya dan tidak pernah menolak ajakan foto bersama dari para penggemar di sepanjang perjalanan menuju masjid. Saya sudah sampai di masjid Kota Baja, Bandung, persiapkan izin sholat Jumatan. Alhamdulillah, saya selesai Jumat. Berdoa Persib bisa juara lagi di ESL dan AFC Cup. Saya mau istirahat ya. Sampai jumpa, berdoa, dadah. Itu dia sisi lain seorang jenderal lapangan tengah Makan Konate. Tak heran semakin banyak bobotoh yang mengidolakannya.